Halo semuanya, selamat datang kembali. Di era modern ini, sepertinya motor dengan aliran sport retro mulai kembali meramaikan pasar motor di Indonesia. Dimulai dari pabrikan Kawasaki, yaitu dengan W175 yang sudah mengeluarkan 3 varian, yaitu W175 Standard, W175 Cafe, dan yang terbaru adalah W175 TR. Dan pabrikan Yamaha dengan motor retro modernnya yaitu Yamaha XSR155. Sedangkan hingga saat ini, di akhir tahun 2019, pabrikan Honda di Indonesia terlihat masih belum ada pergerakan untuk menyasar segmen motor sport retro ini. Meski demikian, menurut kabar yang beredar, pabrikan Honda di Indonesia mulai tertarik untuk meramaikan pasar motor sport retro ini, yang artinya kemungkinan peluang Honda di Indonesia akan menghadirkan motor sport retro di tanah air semakin besar. Jika kita mencari sosok motor sport retro, khususnya dari pabrikan Honda di luar negeri sana, sepertinya ada kandidat kuat yang bisa saja menjadi referensi pabrikan Honda di Indonesia untuk menghadirkannya di tanah air, terutama untuk melawan Yamaha XSR155. Dan berikut ini kandidat kuat motor yang bisa saja menjadi referensi pabrikan Honda untuk dihadirkan di tanah air. Motor ini bernama Honda CBF190TR. Honda CBF190TR ini berasal dari negara Cina, tampil dengan gaya retro modern dengan mengusung mesin 190cc. Motor sport Honda dengan turunan mesin 190cc di Cina memang terbilang cukup banyak, yaitu mulai dari CB190R, CBF190R, CBF190X, CBF190SS, dan yang terakhir, bergaya tracker modern yaitu CBF190TR. Jika kita perhatikan, antara Honda CBF190SS dan CBF190TR ini memang sekilas memiliki kemiripan. Tetapi jika kita lihat menurut aliran jenis desainnya, kedua motor ini memiliki perbedaan. Yaitu CBF190SS ini lebih mengarah pada retro modern, sedangkan CBF190TR lebih mengarah pada motor tracker modern, mirip dengan Yamaha XSR155 yang beberapa hari lalu sudah dirilis. Honda Cina menghadirkan CBF190TR ini mengadopsi gaya tracker modern. Sisi modern dapat kita lihat dari penggunaan headlamp LED, suspensi upside down, dan dashboard panel meter yang sudah full LCD digital. Untuk lebih membuatnya kental akan aura tracker, Honda CBF190TR mengadopsi ban depan dan belakang tipe dual purpose. Melihat desainnya yang cukup menarik, lalu bagaimana performa mesinnya? Honda CBF190TR ini, jika kita melihat spesifikasi mesinnya, sepertinya performa yang dihasilkan tidak terlalu mengesankan. Menggunakan mesin 1 silinder 184cc berpendingin udara, Honda CBF190TR hanya menghasilkan tenaga 16 horsepower. Sebagai perbandingan, Honda CB150R Street Fire di Indonesia yang memiliki mesin yang lebih kecil yaitu 149cc saja justru mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar, yaitu 16,6 horsepower. Lalu bagaimana? Apakah jika melihat desain dan spesifikasi Honda CBF190TR ini sudah pantas untuk berhadapan dengan Yamaha XSR155 di Indonesia? Tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan semoga berguna.